Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi di program inspirasi Tribun Jabar bareng saya Gina Janugraha Tribuners, program inspirasi kali ini kita kedatangan narasumber yang akan membahas tentang zakat, sedekah nih ya. <laughs> Pokoknya nih, apalagi mau menjelang Idul Adha nih, kita mau bakal bahas semuanya nih. Salah satunya adalah tadi ya tentang hewan kurban. Maksudnya kita sapa nih narasumber kita yang spesial pada episode kali ini. Assalamualaikum. wabarakatuh. Sehat kang. Ya. sehat. <laughs> ya. sehat. Tribunus ini dia dari Basnas Jawa Barat ya. Jawa Barat. Atau atau apa Basnas itu, dan Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Wah tepuk tangan doang buat Basnas Jawa Barat. Kang boleh dong perkenalan ya. sama Tribunus nih, akang ini siapa dan uh -huh. sebagai apa di Basnas Jawa Barat nih kang ya, boleh. Jadi saya Ahmad Faisal. Hmm. Saya kebetulan saat ini diamanahi sebagai wakil ketua di Basnas Provinsi Jawa Barat ya. Jadi Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional itu lembaga zakat resmi ya sebagai lembaga pemerintah non struktural, hmm. lembaga zakat resmi milik pemerintah yang bertugas mengelola dana zakat, infak, sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat. Oh, tepuk ini berarti penyaluran zakat sedekah nih. Kalau misalnya mungkin Tribun semua yang mungkin bingung ya, mau sedekah kemana, misalnya yeah, yeah, ya betul. mau zakat kemana, betul, betul. atau mungkin kita mau menjelang Idul Adha sekarang, hmm. sebentar lagi kurban, kurban kemana gitu. Penyaluran hmm. ini pas banget nih, Basnas betul. Jawa Barat, uh, Kang Faisal sebagai yep. wakil ketua ya, wakil ketua Basnas Jawa Barat. Terima kasih banyak, Kang, sudah Siap. hadir di Studio Tribun Jabar yang Mat. ala kadarnya nih. <laughs> mantap, itu mantap, luar biasa <laughs> Gak apa Iza, kita mau yep. ngomongin tentang Basnas nih. Boleh gak sedikit bahas uh, profil Basnas yep. nih, profil Basnas kayak sejarahnya Basnas, Basnas itu sebenarnya apakah ini lembaga yang uh, swasta, apa yang hmm. dibawa pemerintahan nih gitu. Okay. Boleh dijelaskan sedikit kan? ya yeah. Jadi kan tentang zakat itu hmm. ada namanya Undang-Undang Nomor 23 hmm. Tahun 2011 hmm. tentang Pengelolaan Zakat. Hmm. Di situ disebutkan bahwa pengelola zakat itu ada dua jenis lah hmm. secara garis besar ya. Okay. Yang pertama Basnas, yang kedua Laz. LAS, okay. nah, kalau Baznas itu badan zakat nasional itu yang didirikan oleh pemerintah. Hmm. Kalau LAZ itu didirikan oleh masyarakat atau swasta hmm. ya, yayasan, hmm. segala hmm. macam-macam okay. ya. Contoh kalau LAZ, LAZ misalkan ada rumah zakat, Dompeto hmm. apa, hmm. Daru Tauhid hmm. dan sebagainya hmm. itu menjadi LAZ. Sementara kami Baznas ini lembaga pemerintah non struktural. Hmm. Nah, jadi tugasnya sama mengelola zakat, menerima dana zakat infak sodako dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak, berhak. gitu ya nah basnas adalah lembaga pemerintahnya nah, sementara debitur Doa dan sebagainya hmm. itu lembaga milik masyarakatnya okay. tetapi sama mereka harus koordinasi ke basnas hmm. mereka koordinasi secara resmi ke pemerintah oh, dan pemerintah hanya eh, akan, mengi, akan memberikan izin untuk lembaga-lembaga yang memang mengajukan izin. Okay. Nah, karena banyak juga lembaga sosial hmm. tidak berizin okay. gitu ya, padahal seharusnya menggunakan izin. gitu oh. Harus meminta izin maksudnya, yeah. harus ada izin. Kenapa harus ada izin? Untuk menjamin transparansi dan keamanahan dari si pengelola itu. Hmm. Kan kalau misalkan orang sembarangan hmm. bisa ngelola zakat seenaknya, yeah. siapa dia, dari mana, yeah. terus apakah dia audit atau tidak. Nah kalau lembaga-lembaga resmi seperti Basnas dan yang lainnya, itu dia harus mengalami audit hmm. oleh kantor angkutan publik hmm. ada audit syariah juga dan sebagainya jadi ini lembaga yang memang harus kredibel harus profesional hmm. dan kemudian dengan persyaratan yang cukup ketat okay. supaya dana yang masuk hmm. dari masyarakat itu betul-betul disalurkan secara amanah hmm. dan profesional gitu oh iya jadi ada hmm. basnas, ada lelasi ada ini betul. semuanya tadi disebutin sama kang itu hmm. berarti benar-benar sudah punya izinnya ya, sudah punya sembarangan gak sembarang kan, mengelola zakat mm -hmm. atau mengelola tadi dana dari mm -hmm. masyarakat mm -hmm. gitu, dari salurkan kayak yang membutuhkan, nggak mm -hmm. main-main ya, nggak main-main. Pokoknya ada penyelewengan. Tapi mungkin banyak juga mungkin berita-berita tentang lembaga amal zakat mungkin tidak ada ya. izinnya. Ya betul. Jadi dia malah diselewengkan dananya, <laughs> dana -dana. gitu, gitu, Oke, jadi tahu ya Basnas mm -hmm. dan Las itu mirip ya, cuma ya. kalau tadi basnas itu lebih uh, pemerintah, pemerintah ya, ini di bawah kemenak ya kang ya? Di bawah sebetulnya kalau hmm, ini secara... di bawah pember, uh, kementeriannya hmm. Kementerian Agama. Kementerian Agama gitu. ya, oke. Okay. Kalau misalkan basnas provinsi langsung di bawah gubernur. Oke, oh, oke. Okay. Oh, okay. okay. jadi Pak Gubernur basnas nasional hmm. juga di bawah Presiden, hmm. tapi secara kementeriannya Kementerian Agama. Kementerian Agama ya, oh, oh, oke. Okay. Jadi jelas ya, antara <laughs> Basnas <laughs> ini ya, apa di Las ya, gitu, ya, oke. Okay. Kang Faisal nih, saya baca-baca juga tentang mm. Bas, nih ya, karena pengin mm. pengen tahu nih tentang uh, Badan Amal Zakat uh, mm. Nasional ini nih. Mm. Ada yang namanya prinsip 3A. Mm. Nah, itu tuh prinsip 3 itu apa sih, nah, Kang? Nah, ya, penasaran oh, nih, saya oh, penasaran Hebat ini, ini. kalian okay. <laughs> <ini kemudian laughs> bisa tahu prinsip 3A. <laughs> iya, <ini. laughs> karena ada satu prinsip yang dipakai sama Basnas betul, <laughs> betul, betul, Nasional betul, ya, betul, gitu. Betul, gitu betul. Boleh, Kang? Ya, jadi 3A itu hmm. kita me, apa namanya, mewajibkan hmm. kepada Basnas di seluruh Indonesia untuk selalu menekankan 3A yang pertama apa? Aman regulasi. Mm. Ya, jadi kita dalam melakukan pen, 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 apa? Penerimaan mm. dana ataupun penyaluran mm. ataupun program-program itu harus sesuai dengan regulasi. Mm. Tidak boleh melanggar regulasi yang ada okay. gitu kan. Yang kedua aman regulasi. Yang kedua aman syar'i. Mm. Aman syar'i itu ya secara syar'i juga harus mm. boleh dong misalkannya yeah. harus harus sesuai. Suai. Ya, Basnas memang kita ingin menarik dana sebanyak-banyaknya mm. dari masyarakat. Tapi kan tidak bisa kita menarik dana dari satu bisnis yang haram misalnya, oh, nah ya. kan ada mohon maaf nih pabrik minuman keras misalnya, ya. mau zakat ke kita apakah diterima atau tidak? <laughs> ya, kan, ya, gitu ya? kita bahasa juga juga ya. Nah itu nggak ya. boleh secara syari ya, tidak ya. bisa ya. karena zakat hanya boleh diterima dari harta yang bersih, ya. Ya. bukan harta yang haram kan ya. gitu ya. Jadi itu amal syari, ya. pendistribusian pun sama harus syari, ya. harus sesuai dengan syariat. Ya aman regulasi, aman syari, yang ketiga adalah aman NKRI. NKRI, okay. NKRI supaya dana zakat jangan sampai kan ada ada isu ya hmm. bahwa dana-dana zakat yang terkumpul lewat canceling celeng itu ya hmm. itu ada yang disalurkan untuk mendukung terorisme hmm. misalkan. Nah itu jangan sampai terjadi. Hmm. Nah basnas dan lembaga zakat yang lainnya kita tekankan agar tiga A ini hmm. dipegang. Ya, oh, okay. pegang. Oke okay, kita menyalurkan dana zakat hmm. kepada mustahik atau mereka hmm. yang membutuhkan Tapi lihat nih, oh ternyata ini terindikasi teroris, hmm. janganlah yeah. gitu kan. Yeah. Apalagi sampai dibawa ke luar negeri untuk uh, apa mendukung perjuangan terorisme okay. dan sebagainya itu tidak boleh terjadi nah, gitu. Jadi amal syar'i, amal regulasi si sama amal NKRI, I, NKRI ya, i, itu betul. dipegang teguh ya. Jadi, ini maksudnya untuk tiga ini juga ternyata basis juga menginformasikan kepada lasnas lainnya oh, ya. Betul, oh, maksudnya biar ini tuh jadi semacam visi misi yang utama nih betul, gitu betul. ya benar sih. Betul. Harus dari harta yang bersih masa untuk sedekah pakai harta yang nggak bersih ya enggak nah. sih? <laughs> <laughs> jadi bukannya malah beramal untuk sedekah untuk bahala Malam untuk walaupun niatnya ingin membersihkan diri kan? misalnya dapat harta haram nih supaya bersih zakatin ah itu kan harus itu kan harus ya <laughs> <laughs> oke okay. benar 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 nah kita ngomongin tadi udah ngomongin 3A hmm. uh, terima kasih nih Kang 3A jadi kira-kira mengerti ya yeah. tentang 3A ini dari Basnas nah kita pengen ngomong tujuan nih Kang tujuan hmm. Basnas sendiri nih di Jawa Barat nih kan tadi kan emang salah satunya adalah untuk uh, memberikan uh, apa ya mengambil dana masyarakat uh -huh. untuk disedekahkan kembali uh -huh. untuk untuk membangun tujuan lainnya apa apalagi nih Kang terutama untuk Jawa Barat nih Kang gitu yeah. Jadi tujuannya memang, kenapa ada Baznas hmm. dan lembaga lain supaya dana zakat itu terkelola dengan baik. Hmm. Bisa saja dari seorang muzaki ya hmm. menyampaikan langsung zakat kepada mustahik. Hmm. Tetangganya miskin, hmm. nih saya bayar kasih kamu dana zakat. Hmm. Bisa saja, tetapi saya. kemudian itu kan menimbulkan ketimpangan sosial. Hmm. Si tetangga merasa berhutang budi kepada hmm. si muzaki oh, tadi iya, kan. Iya, iya. Tapi kalau melalui lembaga seperti Baznas dan yang lainnya. Itu harga diri si penerima itu terjaga mm -hmm. karena dia menerima zakatnya bukan dari orangnya langsung, mm -hmm. tapi dari kami sebagai amil. Yeah. Nih, Basnas, yeah. Basnas kami juga tidak bisa sombong, yeah. kan yeah. bukan uang saya yang dipakai yeah. kan yang yeah. saya kasih ke mustahik. Jadi, harga diri mustahik terjaga, mm. Muzaki pun tidak sombong yeah. ketika dia membayar zakat. Mm. Nah, di antaranya membangun. Kesetaraan hmm. sosial Di antara masyarakat muslim ya. itu Jadi dengan lembaga zakat ini Zakat para muzaki tinggal bayar zakat Udah selesai tugasnya ya, ya, ya. 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 Bagaimana memikirkan mustahik Jadi berdaya ya. mustahik yang asalnya Miskin men minta-minta ya. dia kemudian Tangan di bawah berubah menjadi tangan di atas ya. Gak usah oleh donatur Mikirinnya ya. yang dimikirinnya para amil Ini nih ya. basnas, las dan sebagainya ya. Itu yang mikirin agar Si uh, mustahik itu terangkat ya. Harkat derajatnya dia tidak miskin selamanya lah gitu ya ya. Ya, ya, ya. ya kan kalau misalkan dia menerima terus miskin selamanya dong dia. <laughs> ya, ya. Nah, ya, ya. si para amil ini basnaslas Las, ini yang memikirkan hmm. bagaimana supaya mustahik itu bangkit dari kemiskinannya. Ya. Nah, itu salah satu tujuannya bagaimana kita menjaga hmm. uh, st st apa struktur masyarakat hmm. agar tidak terjadi ketimpangan hmm. yang terlalu jauh antara kaya dengan miskin ya, dan juga menjaga harga harkat dan harga diri mustahik tadi penerima zakat. Iya pokoknya jadi tadi benar ya harga diri juga terjamin. Hmm. Terus juga dari sebagai penerima juga ternyata memberikan apa menerima manfaatnya dengan bagus juga ya. Betul. Kadang-kadang ya, kalau misalnya kita ngasih, takutnya ada utang budi. Tadi kan nah, ada gitu. utang budi, nah, beban itu. juga jadinya. Beban. Jadi kayak <laughs> jadi, uh, jadi, ya, enak gitu ya. Menaturnya juga jadi sombong. Ya, 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 lo, ya Kalau nggak ya. gue bantu dong karena kita kan bener. gitu. Oke ya, 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 kan ya. gitu. oke. Okay, okay. Nah tujuannya udah nih. Sasarannya sendiri di Jawa Barat gimana gini? ya, oh. uh, Saya pengen tahu nih kang, gimana sih cara Basnas ini memilih orang-orang uh, tadi ya hmm. yang harus menerima nih hmm. uh, dari bantuan dari basnas itu, hmm. gimana sih sasarannya okay. seperti apa? Terus apa ininya uh, ciri-cirinya atau mungkin syarat-syaratnya tuh bisa hmm. menerima dana dari basnas ini nih kang? Oh. Jadi kalau zakat itu mm. kalau dana, dana zakat kan sudah ditentukan secara syari, mm. ya, siapa penerimanya yeah. ada delapan golongan mm. atau delapan asnaf mm. ya pakir miskin amilin uh, mualaf fisabilillah ibnu sabil rikob dan gorim mm. gitu kan -gitu. ada delapan Lapan, golongan ya, okay. ya. Nah setiap uh, uh, kemana kita akan menyalurkan mm. dana yang sudah terkumpul itu ada beberapa uh, metode mm. ada yang datang langsung ke kantor. Mm mengajukan bantuan hmm. untuk modal hmm, usaha okay. lah, untuk kebutuhan hidup, hmm. untuk kebutuhan pendidikan. Nah, itu masuk ke kantor, kita seleksi mana yang layak kita beri bantuan Oh Mb2. jadi ada walk-in juga ya untuk datang ya, langsung? Iya betul, ya? ada Kita ya? ada okay. kantor khusus, hmm. kantor untuk layanan mustahik mereka. Jadi mereka dimuliakan datang ke situ, kasih hmm. minum Kita tanya apa hmm. masalahnya, apa masalahnya. segala macam Seleksi lah bahasanya Seleksi okay. Ya Kalau memang betul-betul dia mustahik, hmm. berhak terhadap hak zakat Memang dia membutuhkan, kita pasti bantu hmm. kan, gitu ya. Itu satu Yang kedua, metode yang kedua Kita yang memang mencari langsung ke daerah-daerah hmm. oh. Ada daerah-daerah kemiskinan Ada daerah-daerah yang memang butuhkan ya. Kita langsung intervensi. To door gitu ya. To door. Kita okay. intervensi langsung. Kalau itu melalui program biasanya. Hmm. Melalui program. Misalkan program hmm. uh, kesehatan, hmm. program pendidikan, hmm. program-program di daerah-daerah hmm. yang kemudian diintervensi oleh kita dari dana zakat hmm. itu. Oke. Okay. Oh jadi ada dua metode ya. Betul. Jadi ada uh, tadi mustahik ya yang maksudnya menerima. Yang datang oh, langsung. Datang langsung ke kantor. kantor gitu atau ya. Kita yang mencari. Atau mencari hmm. gitu ya. Oke okay, oke. Okay. Nah. Dari Jawa, Jawa Barat sendiri gimana nih Kang? Emang untuk uh, apa ya tadi ya? mustaik ini banyak nggak sih? Kalau oh, banyak sekali banyak sekali ya. Banyak sekali. Angka kemiskinan kan masih cukup tinggi iya. ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat Jawa Barat ini punya potensi, potensi zakat itu sekitar hmm. 33 triliun. 33 triliun. Artinya, okay. kalau semua umat Islam hmm. yang terkena wajib zakat dia bayar zakat yeah. se Jawa Barat ya, itu akan terkumpul 33 triliun. Okay. Kalau semua bayar zakat ya. ke ini lembaga, ya, ini yang wajib bayar zakat Maksud yang wajib ya. sudah terhitung. Bisa bayar Betul. Zakat, ya. itu ada Betul. ada ada di ya. ya. Kalau semua bayar zakat ke lembaga akan terkumpul 33 triliun. Ah. Tapi kenyataannya sekarang yang baru kita catat ya oleh basnas dan juga lain-lain hmm. yang ada di Jawa hmm. Barat itu baru sekitar 3,3 triliun. Oh, masih baru sepuluh persennya, berarti kan? 10 ya. Berarti okay. masih banyak potensi hmm. zakat yang terkumpul. Artinya. Karena masih sedikit juga dana yang terkumpul, hmm. ya untuk pengentasan kemiskinan juga masih cukup berat tantangannya. Ya, kita okay. masih masih banyak tantangan, hmm. gitu kan. Memang pemerintah yang punya tugas utama untuk mengentaskan hmm. kemiskinan, kan? Hmm. Nah, basnas ini dan laz yang lain itu ngebantu aja Sudah. sebetulnya. Tapi kalau ini terkumpul semua, nah. semua umat Islamnya disiplin bayar zakatnya ke lembaga, ini akan jadi kekuatan besar hmm. untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan. Hmm. Bisa jadi kalau sekarang kita kontribusi ke pemerintah, mungkin hanya ya satu dua persen lah hmm. dari angka kemiskinan Jawa hmm. Barat. Misalkan mungkin kalau semua sudah terkumpul hmm. bisa jadi kontribusi kita akan lebih besar. Betul. Pemerintah akan diringankan tugasnya Betul. untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Oh, jadi hmm. ini salah satu visi misi BASTAS juga Betul. ya, adalah untuk bisa memakmurkan ya. Memak Menghapus angka kemiskinan atau angka menekan angka menekan. kemiskinan Betul. terutama di Jawa Barat. Benar uh. banget toh maksudnya uh. ini menjadi salah satu apa ya namanya untuk Basnas PR juga sebenarnya. Nah, ya. betul, <laughs> betul, betul, betul. Tapi betul, mungkin betul. setelah nonton acara ini, Tribuners yang mungkin tadinya enggar buat bayar zakat, hmm. jadi mengerti ini akan zakat gitu hmm. kan ya. ya. Bisa datang langsung nggak ke Basnas untuk oh, bisa nanya -nanya, ya? Bukan hanya datang langsung. Sekarang kan hmm. digital eh, zaman bisa. digital hmm. ya, bisa transfer hmm. dari mana saja, hmm. bisa melalui beberapa kanal hmm. yang kanal, kita okay. siapkan. Apa itu. aja tuh kan kanalnya? Uh, ya melalui transfer, terus hmm. kemudian uh, kita lihat informasinya di website ya. Uh melalui web website apa itu tuh website tadi Bas... basnasjabar.org. Oke. Okay, okay. Di situ di, langsung siap. ada kolomnya hmm. mau kita bantuin hmm. ngitungnya juga, oke. Okay. Oh, ada ya. Ada, kita okay. bantuin ngitungnya hmm. Kan cara ngitung zakat itu ada ada, ada ini, hitungannya ya. Syar'inya ya. tadi ya, hitungan ada, okay. Ada untuk zakat itu yang perorangan hmm. sifatnya, ada yang sifatnya perusahaan. Perusahaan. Okay. Nah, ini yang menarik di perusahaan. Kalau biasa kan perusahaan mengejar logo halal MUI, dulu mm -hmm. ya. Yeah. supaya dikatakan Produk itu aman buat umat hmm. Islam, halal maka logo halal. Hmm. Nah, sekarang satu lagi ada kebijakan, perusahaan pun bukan hanya menempelkan hmm. logo halal, tapi menempelkan logo taat zakat. Oh ada ya, logo. Ada. Taat zakat, jadi ya? kalau Oke. betul, betul nggak dia perusahaannya syari ini, hmm. ya ngaku ngaku perusahaan syari tapi nggak pernah bayar zakat. Nah, nah kan ya, gitunya, ya, ya makanya masyarakat harus tahu oh ya. perusahaan ini bayar zakat. Hmm. Maka nanti kita akan tempelkan logo taat zakat di situ, okay. ya. Okay. Jadi logo halal, logo zakat, taat zakat taat di situ. Jakat, ya. Itu menunjukkan bahwa hmm. perusahaan itu sudah bayar zakat. Hmm. Nah sekarang ini belum belum masih belum banyak. Hmm. Ini baru tahun ini akan kita luncurkan okay. logo taat hmm. zakat ini, ya. Jadi supaya para perusahaan, ayo dia bayar zakat. Hmm. Nempel tuh, dan banyak beberapa perusahaan yang sudah berzakat. Kita ke 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 Basnas udah jadi langganan lah, ya udah jadi. Udah, <laughs> udah setiap tahun itu di laporan keuangannya itu uh, zakat, ada nah, ya, oke okay. Basnas T ya gitu. Tapi penasaran nih, mungkin saya sebagai orang awam ya, hmm. kalau zakat untuk penghasilan kan udah ada dua setengah persen misalnya nah, gitu betul -betul. ya. Nah, kalau juga perusahaan sama nggak sama, anak? sama ya, itu sama itu namanya zakat, awalnya zakat perdagangan hmm. kan, kalau di zaman hmm. Rasul namanya yeah. zakat perdagangan nah, nah. ya, sekarang kan perusahaan hmm. ya. Jadi dua setengah persen dari profit hmm. yang didapatkan okay. oleh si perusahaan sampai itu. sendiri. Hmm. oh tuh tapi kalau misalnya teman timur semuanya lagi nonton, pingin lebih tahu tadi bisa langsung ke basnas dot basnas jabar ya. Nah, nah, ini gitu. bisa, cek bisa dibantu juga buat kalkulasi, konsultasi, <laughs> cara ngitung dan sebagainya. Okay, ya. okay. Gitu. Ada perusahaan hmm. ini perusahaannya cukup terkenal sih di Indonesia. outletnya di mana-mana hmm. lah ya. Itu bayar zakatnya sampai 4 m. Oh setahun itu? Setahun setahun 4 m ya. 4 m. Oh. 4 m. Artinya keuntungannya berapa? lebih ah, lebih uh, ya kan? bisa itu apa, hati, ya. anggaplah 4 m itu dua setengah persen dua setengah persen ya berarti oh, okay. okay. dia luar biasa satu puluhan berarti ya satu puluhan, puluhan. Ah. luar biasa ini luar biasa ya. ini masih menjadi salah satu apa ya pelopor juga ya pelopor. maksudnya pedoman juga ternyata perusahaan juga butuh loh buat zakat nih iya, harus. biar biar maksudnya tetap dagangannya ya, biar bersih lah biar bersih biar bersih nah, juga gitu ya. Kan? ya karena gini zakat itu kan ibadah yang memang beda ya. dengan sholat hmm. kalau anda tidak sholat itu nggak ada orang lain yang dirugikan ya. Ya cuma ada sendiri aja urusannya ya, ya, dengan Allah kan agak gitu agak. ya. Okay. Tapi kalau saya orang kaya nih, uh. saya uh, saya punya usaha, uh. terus saya wajib zakat, terus saya tidak zakat, uh. berarti ada hak orang lain yang nah, saya ambil, hak miskin ya, 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 ya. yang saya tidak keluarkan, nah. sama saja dengan saya mencuri sebetulnya. Nah, okay. nah kan itu begitu. Jadi zakat itu ibadah, tapi kalau tidak dilakukan orang lain akan rugi yeah. Ada nah, hak orang lain. Ada di situ. hak orang lain benar, yang benar, terambil. Benar, benar. Nah, begitu. Suju. Oke, setuju banget nih. Untuk zakat ini penting banget ya tribunus hmm. segini nih. Nah. Kita ngomongin Idul Adha nih, sebentar okay. lagi kan mau Idul Adha nih berapa hari lagi, kurban. Gimana hmm. nih untuk kurban di bahasa sendiri nih? Hmm. Apakah sekarang masih buka Kang yeah. untuk program kurbannya? Terus hmm. boleh nyebutin nggak sih untuk kurbannya ada apa aja nih? Okay. Ada penyalurannya kemana aja? Yeah. Jadi memang untuk kurban sama ya, Basnas juga lembaga yang lain itu mengelola uh, hewan kurban. Hmm. Biasanya orang masyarakat mengumpulkan hewan kurban di lingkungannya, yeah. dibagikan masyarakat sekitar yeah. kan gitu ya. Nah, kalau ke Basnas itu kita akan terima dana untuk yeah. hewan kurban, kita belikan hewan kurban, kita sebar ke pelosok yeah. uh, Jawa Barat. Yeah. Ke kemana? ke Ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah miskin. Yeah. Bahkan ada kita sudah punya beberapa daerah yang selama puluhan tahun belum pernah ada yang kurban di situ. Ada, Kang. Ada. Kalau di kota hmm. mah nggak, ada yang kurban udah aneh, kan? udah banyak wah, ya. udah banyak karena bahkan ya, bisa rebutan. Ya, rebutan okay. Tapi kalau di daerah ada yang Ane dia ya? selama berpetahun-tahun nggak ada yang kurban, karena masyarakatnya nggak ada yang mampu di oh, situ. Okay, okay, gitu. okay, nah kita bantu okay, itu, okay. salurkan dari dana zak, dana kurban dari masyarakat hmm. yang masuk ke kita, kita salurkan kepada daerah-daerah yang minus yeah, itu, daerah-daerah daerah yang Butuh, ya, membutuhkan. Butuh, sangat butuh. Kenapa mereka nggak ada yang kurban? Bukan nggak soleh, yeah. ya emang nggak punya uang yeah, yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Dan nggak ada orang kaya di situ yeah. yang berkurban. Nah hmm. kita bantu nih. Anda yang terbiasa uh, zak, uh, kurban di kota, hmm. kan sudah terbiasa tuh. Hmm. Sesekali kurbannya kita serahkan ke lingkungan yang hmm. uh, apa daerah terpencil. Dimensi, ya. okay. Dan juga ada daerah-daerah stunting. Hmm. Oh, okay. ini nah, salah satu daging rawan, juga buat program sating ya. Daerah rawan gizi, hmm. artinya banyak orang-orang di situ, penduduknya, hmm. anak-anaknya kekurangan gizi. gizi okay. Ya, karena ya kemampuan ekonomi yang yeah. sangat rendah, makan hanya sama nasi sama garam, garam misalnya, bahkan gitu. juga nggak nasi tapi hmm. sagu dan sebagainya. Yeah. Itu juga kan ada. Nah, kita bantu dengan kurban ini. Kita bantu dengan uh, menyelesaikan program stunting hmm. gitu ya, Oke. agar bisa membantu gizi masyarakat hmm. di situ. Nah, jadi silakan uh, masyarakat yang ingin berkurban melalui basnas, ya, tinggal tadi ke basnasjabar.org, like hmm. ya, di situ ada formnya dan sebagainya, tinggal diisi. Nanti kami salurkan kepada daerah-daerah terpencil hmm. dan kami akan berikan laporan. Ya. Nah, jadi ini laporannya transparasi, transparan, ya. jadi tahu, lah ya. Maksudnya kan, kadang-kadang juga banyak orang yang mungkin masih ragu, ya. Hmm. Jadi, pusatnya ini, Mbak juga memberikan informasi kepada ya, masyarakat betul. luas. Kalau hmm. misalnya sedekah kurban di bahasa ini menjadi salah satu pilihan yang terbaik juga, nih, Kang. Gitu, jadi sedekah mau kurban, hmm. ini pasti tersalurkannya, transparan ya, kan? Ya, ya? transparan. Nah, Dan kita akan berikan laporan, jadi kambingnya ya, okay. seperti apa, hewan sapinya seperti hmm. apa, disembelihnya hmm. di mana. Daerah mana RT RW si fotonya detail ya? kita kirimkan fotonya tuh. Oh, detail tuh. Jadi ya. walaupun tidak menyaksikan secara langsung ya, ya kan ya. biasanya menyaksikan langsung nih ketika hmm. sembelih ya. Tapi kita akan kirimkan videonya hmm. fotonya kepada hmm. para pekurban ya. ini supaya mereka tahu oh bener hmm. domba saya sampai hmm. sapi saya sampai ke sana. Hmm. Kan, gitu. Nah itu yang penting ya Kang Betul. ya gitu karena mungkin ya. Karena kan sudah disebut di digital, ya hmm. maksudnya kita nggak harus menyaksikan hewan kurban secara langsung gitu, ya, kan? Betul, betul, betul. Kalau menyalurkan ke yang lain juga ada videonya, tidak ada fotonya, hmm. laporan juga lengkap gitu, kan? Ya, gitu. Informasi dong, kan? Maksudnya ini ada. Untuk hewan domba atau kita ngobrol ngomongin tentang budgetnya nggak sih? Boleh, boleh, boleh. boleh. Domba dari mulai berapa? Sapi nah, mulai berapa kang? Kita domba ada sebetulnya kita ingin yang yang terbaik ya, ya domba pasti atau ya. sapi itu ya, yang cari yang tergendut ya. pokoknya. Yang tergendut <laughs> ya. Nah, kalau mencari yang murah sebetulnya banyak. Banyak. Kasian. Ya. Ya. Kecil-kecil ya, ya, ya. gitu kecil -kecil, ya. kan, kayak nggak kurban nah. itu kalau kecil-kecil ya. Iya sih benar-benar. Kecil, -kecil, <laughs> <laughs> kecil benar. masih muda kayak sate ya. abg, <laughs> kambing abg kan gitu ya. Iya iya benar Aduh kasihan. Jadi kita yang terbaik ada di angka tiga juta dua ratus untuk hmm. untuk kambing ya kambing. untuk domba tiga juta tiga dua ratus ada yang empat koma lima juta ada yang lima juta itu hmm. yang terbaiknya untuk sapi kita ada di angka dua puluh delapan juta hmm. ya yang paling ininya hmm eh, yang naik lagi ke atas diangkat tiga puluh enam juta. Hmm. yang okay. paling yang standarnya di dua puluh delapan juta. juta okay. ya. sebetulnya okay. ada yang di bawah itu yang dua puluh dua juta, cuman udah habis kemarin sudah oh, sold out. sudah sold gitu out, gitu ya. sudah ya. okay, okay. sold out. tinggal sekarang yang standar hmm. yang dua puluh delapan juta. Okay, itu. Okay. itu, itu wah. Wow. jadi masih ada domba, masih ada sapi. Ya masih tinggal pilih ya. aja nih ya. Pilih, ya tinggal <laughs> pilih. Tapi ini yang dikasih sama bahasa sini juga salah satu domba dan sapi terbaik ya. Yang terbaik tentunya. Maksudnya, yang gendut, yang subur. Ada, 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 kan? ada syaratnya Ada syaratnya. Ada syaratnya kan okay. tidak, boleh cacat, tidak boleh cacat. Terus kemudian sehat ya. Ya, dan umurnya Umur memenuhi. Yang juga. Sering saya melihat beberapa hmm. lembaga ya, oh hmm. ini murah banget. Ya. Dombanya murah sampai 1, berapa sekian iya, gitu ya. Tapi pas ternyata eh ternyata kecil <laughs> banget Pak, ini sangat tega. Jadi kalau domba kami itu 6 bulan ya minimal, 6 Jangan-jangan banyak enam Terus lihat ya, kondisinya fisiknya <laughs> ya, kan. Ya. Kadang suka ada yang nakal lah vendor-vendor ya. gitu ya, yang suka nakal hmm. ngirimin sapi apa domba ya. korban tapi yang kecil-kecil yang ah kita nggak tega. Nah. Itunya juga. Nah makanya nih kalau misalnya hmm. Tribuners semua yang mungkin masih ragu, ah tuh hewan kurban ya takut, maksudnya tadi hewan kurbannya nggak bersih, nggak hmm. sehat nih, hmm. Bastas Kalian bisa cek di Bastas langsung ya. Domba ya. dan sapinya terjamin ini Kang Terjami, Ya untuk kurban betul. gitu. Wah, Jadi kan. harganya kita nggak mau main-main ya. harga, ya. harga di bawah tapi ya. nanti dapatnya yang jelek. Jadi ya, kamu ya harus yang terbaik yang gitu ya. Nah ini kita ngomongin kurban hewan kurban sebenarnya kan nggak murah juga Kang Ya Terus. gitu mungkin teman uh, Tribuners semua yang sudah punya memenuhi lah ya hmm. sudah punya dananya atau mungkin yang tahun sekarang nggak sempat untuk kurban, hmm. pingin ikutan di Basnas, ada program nyicil nggak sih kan nah. tabungan gitu gitu misalnya? Bukan nyicil, kang. Kalau nyicil kan mungkin hmm. uh, agak repot nanti yeah. ngumpulinnya, ya. Yeah, yeah. Hmm. Tapi ada namanya sedekah daging. Oh sedekah daging. Sedekah okay. daging. Jadi kan kalau kurban satu orang itu satu domba ya yeah. hmm. sapi oleh tujuh, tujuh orang. orang. Nah tapi kan nggak kuat nih, cuma yeah. punya seratus ribu, oh. ya itu nggak apa-apa. Oh, seratus kan? ribu, okay. ya kumpul-kumpul kumpul-kumpul hmm. jadi sekian banyak orang hmm. jadi satu domba oh, nah, okay, gitu ya okay, okay. tapi statusnya secara syariat bukan kurban Bukan kurban sedekah daging sedekah daging hmm. jadi hewannya tetap kita sembelih hmm. Dari 50 orang nih misalkannya ya, kita sembeli, kita bagikan ke masyarakat. Hmm. Memang tidak disebut kurban karena ya. kan e, dari banyak orang, ya, ya itu hanya sedekah hmm. saja. Tapi namanya sedekah tetap dapat pahala hmm. dong. Ya, ya. ya tetap hmm. berpahala, tetap punya nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hmm. Jadi bisa lima puluh ribu, seratus ribu, lima hmm. ribu kumpulkan itu kita gunakan untuk sedekah daging Iya. Sebenarnya ada dipersulit juga Kang ya. Ada dipersulit ya maksudnya kita nggak punya dana yang besar untuk tahun ini misalnya tapi mau ikut sedekah. Ya tadi bukan kurban ya tapi sedekah daging ngebantu untuk masyarakat luas yang membutuhkan. Boleh ya? Boleh. butuh program stunting tadi ya. Betul. Darah daerah-daerah rawan gizi itu banyak juga tadi katakan cerita beberapa daerah Barat ternyata juga ada yang tidak bisa menerima daging kurban. Tadi katanya salah satu Basnas ini menyalurkan daging kurban sendiri gitu ya. Jadi bisa Kang ya Sama ke basnasjabar.org juga. Org atau Instagramnya di hmm. at Basnas Jabar, oh Basnas at Jabar, Basnas Jabar aja Basnas Jabar aja ya, jadi ya. Pakai Z ya, Basnas ya. Basnas, ya. basnas Jabar, oke adminnya baik kan? Baik, <laughs> Baik. <laughs> Pokoknya kalau terima yang pengen kepoin Basnas Jabar, boleh hmm. langsung aja ya. Tanya-tanya, jangan malu gitu ya. Hmm, gitu, betul -betul. nah kan katanya dengar-dengar juga nih, Basnas juga punya tema tematik nih. Hmm. Tematik tiap tahun ini punya hmm. tema gitu hmm. kan nih. Nah, sekarang temanya apa nih untuk Basnas sendiri nih? Ya, Jadi temanya sekarang Basnas ini kan di jabar juara lahir batin. Hmm. Jadi di tahun awal kita mulai merintis terus kemudian kita jalin kebersamaan hmm. ya Basnas itu kan jangan sampai terkesan eksklusif. Ya. Kita tidak mau eksklusif. Kita eh, apa kolaborasi dengan berbagai komunitas ya. dari mulai anak-anak motor anak-anak hmm. hmm. sport, setan, gitu, budayawan sport Oke. komunitas kita hmm. rangkul. Sok siapapun bisa berzakat, hmm. bisa bersodako, dan bisa berkolaborasi, gitu hmm. ya. Nah, sekarang kita udah mulai naik lagi untuk menjadi juara eh, Jabar, juara lahir batin. Hmm. Ikuti program pemerintah, oh, pemerintah ya. provinsi ya, hmm. jadi Basnas eh, sebagai juara lahir batin. Artinya, masyarakat Jabar kita harapkan juara secara lahir hmm. ya yang dipenuhi oleh kebutuhannya, hmm. oleh donasi-donasi hmm. itu ya, secara batin kegiatan keagamaan juga hmm. kita support banyak, ya, banyak dari berbagai ya. komunitas. Begitu. Oh iya, jadi Jabar lahir batin ya, hmm. jadi emang. Di bahasa ini punya tematik. Tahun kemarin apa kan temanya? The power of we, the power oh, of we ya. Kebersamaan ya. ya. Oke, sekarang jabar Juara lahir Juara-juara juara lahir batin. Mm -hmm. oh, oke, oke. Kan ini saya sebenarnya ini sebagai apa ya yang mampu ya kayak gini ya. Seorang muslim ini mm harus -hmm. bersedekah, zakat mm -hmm. juga diwajibkan gitu kan. Kurban gitu mm -hmm. kan ini Basnas bisa menyalurkannya. Tapi ini gini kan, tadi kan akan juga cerita ya mm -hmm. uh, Basnas dan juga banyak lembaga amal zakat lain nih. Dari tadi kan beberapa disebut sama Kang nih. Mm -hmm. Apa nih yang orang uh, tribunas nih biar trust gitu ya mm -hmm. biar percaya nih atau mungkin ada apa sih kelebihan dari Basnas nih mm -hmm. untuk bisa orang itu menyalurkan zakatnya sedekahnya mm -hmm. gitu katanya tadi daging gitu misalnya itu yep. kurban itu apa nih Kang yang mau disampaikan sama Kang nih? ya yeah. jadi eh, Basnas itu punya kelebihan mm -hmm. satu dia legalitasnya resmi hmm. dari pemerintah ya jamin jamin dari pemerintah hmm. kenapa mungkin orang berpikir ah pemerintah hmm. kan gitu ya nah, pemerintah itu putusnya, kesannya, kesannya, kan kesannya kan gimana gitu, kan? justru ketika kami menjadi lembaga zakat hmm. eh, yang didirikan oleh pemerintah hmm. justru auditnya hmm. eh, apa pemeriksaannya evaluasinya itu jauh lebih ketat hmm. ketimbang didirikan oleh masyarakat, ya hmm. kan karena pemerintah ini banyak persyaratannya yeah. Untuk jadi amil zakatnya, untuk jadi pimpinannya tidak sembarangan nah, orang oh, okay. Itu seleksinya luar biasa hmm. Seleksinya, auditnya, kita diaudit oleh akuntan publik hmm. ya okay. Kantor hmm. akuntan publik, audit syariah hmm. oleh Kemenag hmm. Juga audit oleh pemerintah, jadi oleh BPK, Badan hmm. pemeriksa Keuangan Kita auditnya oh, berlapis-lapis Jadi kita nggak bisa main-main hmm. dengan anak zakat gitu kan hmm. Karena diawasi terus hmm. Hmm. Jadi kalau Anda bayar zakat ke Basra, Insya Allah akan hmm. disalurkan secara amanah hmm. Karena kami pun nggak bisa sembarangan yeah. Gak bisa main-main, ada mungkin satu dua yang ya nakal, tanda ya. petik ya, hmm. tidak amanah, ya pasti langsung dihajat, dihajar, langsung ya. di, Pani -pani. di lah ya. dihukum kan gitu kan, diberhentikan ya, iya. atau kemudian dihukum ya. ya gitu kan. Nah, justru inilah yang membuat Basnas seharusnya bisa lebih dipercaya, ya. kenapa ya karena tadi eh, apa pengawasan berlapis ya. tadi sehingga ya. kami nggak bisa main-main ya, okay. apalagi ada logo Garuda di situ hmm. kan di ya. lombang kami ada logo ya. Garuda Benar. kalau hmm. kami melakukan sesuatu yang cacat aja udah itu ya. akan merusak nama mencoreng negara ini, mencoreng ya. nama negara jadi okay. nah, memang kita betul-betul makanya di basnas ini ambil-ambilnya profesional ambil-ambilnya amanah hmm. ya kita didik terus hmm. supaya mereka betul-betul bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya nah, kita ya. transparan okay kita laporan kita buka hmm. ya hasil audit juga kita hmm. buka ke masyarakat di website juga ada hmm. hasil laporan audit kita, kita makanya nanti kita kerjasama dengan media ya hmm. juga dengan Tribun ya. Jabar ya yes. mudah-mudahan hmm. untuk kemudian lebih membuat Basnas ini transparan, transparan dikenal oleh ya. masyarakat Itu yang penting Karena hmm. ya, tadi balik lagi ya Untuk mengenai zakat sedekat, atau dana masyarakat ini Nggak boleh main-main mengelolanya ya Betul. Ini Basnas hadir Udah berapa tahun sih Basnas itu udah Kalau Basnas ini Berdiri tahun Dari tahun e, Secara resmi Dari tahun 2015 hmm. tuh, ya, Karena nih, yang... sebelumnya Bas kan? Bas ya namanya Bas, ya. Basis kan hmm. Itu hmm. belum profesional hmm. tuh Nah ya. 2015 mulai dari pusat benar-benar kita hmm. dididik untuk profesional Jadi 2015 ya. mulai serius Sekarang sekarang periode yang kedua 2020 sampai 2025. Hmm. Oh tuh kan jadi tadi juga diceritakan sama kang Faisal hmm. ya peketat juga dicek hmm. juga auditnya. Yeah, Wah ini enggak mau sih kalau penyaluran juga ternyata Jawa Barat ini dihandle semua Bastas, ya, Maksudnya untuk yang khawatir maksudnya khawatir oh, kemana sampai penyaluran ini Jawa hmm. Barat tadi yang butuh hmm. banget untuk disalurkan Basnas bisa membantu. Bisa langsung datang langsung. ke kantor ya eh, atau, atau kontak dimana, kan? kantornya di Jalan Soekarno Hatta empat lima delapan ya aduh, ya atau kontak langsung nanti aduh hmm. saya lupa lagi nomornya ada atau di ya, kan Instagram, ya. aja. Instagram, Instagram aja Instagram, aja ya @basnas Jabar ya. Basnas Jabar di situ terus saat ini Basnas sudah ada aplikasinya belum kang aplikasinya belum belum ya nah, belum. ini salah satu mungkin hmm. dari saya lagi, masukkan ya seakan. biar betul, ada betul. aplikasi betul. Ya. jadi Tiap, sekali klik orang bisa uh. langsung ngecek zakat sedekahnya penyeluruhan bisa di situ nah, ya paling nih. kita Oke. kerjasama dengan beberapa bank, bank. Ah, bank. Misalkan bank BJBS nih, hmm. bank BJBS di situ ada hmm. kan donasi hmm. dan di situ ya. ada Basnas Jabar. BSI juga ada ya? BSI juga ada. Nah, itu gitu, juga salah ya. satu nasabah oh. BSI. <laughs> ada juga di situ ya? Ada di situ. Nanti ya. donasi, ter... hmm. kan ada pilihan tuh lembaga ya. zakat, nah di antaranya Basnas Jabar ada di situ. Oh, betul. Jadi dimudahkan. Hmm. Maksudnya ayo dong, maksudnya kalian yang mungkin sudah wajib untuk zakat gitu hmm. ya tadi zakat itu salah satu dana uh, uang atau mungkin harta kita yang hmm. ternyata ada hak orang lain ya kangnya. betul jangan sampai itu hak orang lain juga hmm. akhirnya tidak dimanfaatkan betul. gitu dan sekarang kan semua serba mudah ya, ya zakat muda sekarang. juga nggak perlu lah datang ke kantor hmm. kalau yeah. sampai malas macet dan sebagainya kurban juga sambil, hmm. sambil tiduran yeah. sambil rebahan tek-tek-tek-tek yeah. kirim udah Bredem, kan benar. percayakan kepada kami Hewannya akan kami pilih yang terbaik nanti kami siapkan laporannya oh, nah, udah kan itu. Jadi anak tinggal diam, sebetulnya ibadah itu nggak susah. Iya. nggak susah. Nggak susah, tinggal, tinggal nongkrong <laughs> di kafe mana, tik, ya, ya. kirim kurban, Dapat laporan, alhamdulillah. alhamdulillah, malaikat Allah udah menyaksikan bahwa ya. anda sudah berkurban. Nah, nah itu dia. Benar-benar. Gitu. Nah, ini tadi pengolahan, saya lupa nanya nih, pengolahan untuk daging kurban, ada yang bentuknya kayak di kaleng, -kaleng itu juga ada kang? Ada. Kalau itu programnya basnas dimasak. secara nasional hmm. ya, jadi bukan jabar yang mengelola, hmm. tapi kami kirimkan ke pusat. Nah, pusat yang mengelola. Kita ya. punya memang e, dikalengkan, hmm. tapi yang kami kelola langsung itu yang hewan hidup. Hewan hidup ya. Hidup. Tapi nanti kami juga dapat dari pusat kiriman hmm, untuk daging yang okay. kita kemas bukan kornet sebetulnya tapi jadinya rendang gitu. Oh, nah, oke okay, okay, Jadi rendang okay. biar lebih enak kan, ya. ya, lebih rendang. nah, tinggal nanti, langsung ya. diolah aja di dimasak. Nolak, gitu dimasak, ya. Kita bagikan ketika ada bencana hmm. atau ke daerah-daerah stunting tadi. Ah, yang tadi stunting Kan ya, yang okay. stunting atau kurang gizi itu nggak cukup sekali dikasih ya, dagingnya iya. dong. Setiap hari <laughs> lah. Oh, sekali doang Tapi mana? Tuh, lagi Iya <laughs> ya. naik-naik berat badannya kan gitu kan kita ada intervensinya bagi para pengidap kurang gizi itu kita kasih makannya, hmm. dagingnya, nutrisinya setiap ya, hari setiap sampai hari. selama enam bulan. 6, bulan, ya, 6 okay. bulan kita intervensi, nah udah bagus mereka bisa mandiri okay. cari kerja dan sebagainya. Nah, nah jadi maksudnya mungkin tadi sedekah kurban juga masuk ya Kang ya. Kan? Tapi kurang. kalau hewan kurban sih kalau saya lebih prefernya adalah hewan kurban yang masih fresh. Yang masih fresh. Ya, maksudnya gitu. udah bentuknya kelihatan hmm, gitu hmm. kan untuk prosesnya mungkin juga kita dikasih hmm. tahu itu lebih lebih enak begitu ya tapi Betul. tadi kalau tribuners semua mau sedekah kurban juga di basnas bisa gitu hmm. jadi don't worry jangan khawatir ya kang ya, <laughs> gitu kang faisal mungkin ini kita men sebelum menutup acara ini menginspirasi inspirasi dengan basnas jaban mungkin ada kang faisal mau diberikan informasi terakhir ke tribunus tentang mengenai basnas boleh kang ya baik tribunus ya kalau misalkan ingin menyalurkan zakat infak sodako ataupun kurban hmm. Vidya, hibah dan lain sebagainya hmm. untuk disalurkan kepada mereka yang hmm. butuhkan silahkan bisa kontak ke Basnas Jabar ya di Jalan Sukarno Hatta empat kota Bandung ya atau ke Instagram di @basnasjabar hmm. atau ke website di basnasjabar.org ya Basnas B A Z N A S jangan nah, ya, <tuk> ya. <tuk> jangan salah spell <ketik. tuk> <tuk> jangan salah ketik ya salah ketik ya Basnas basnasjabar.org Insyaallah kita akan salurkan kepada hmm. yang berhak kepada yang butuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah itu dia ada Tambat Basnas Jabar Kang bisa sudah sami, sami. hadir ke sini sudah memberikan informasi mengenai Basnas sendiri. Hmm. Jadi buat yang semua jangan ragu untuk bayar jakat sedekah atau mungkin nanti bisa video juga bisa hibah juga, juga bisa itu, bisa dibantu sama Basnas hmm. nih itu aja makin terima kasih banyak sampai sekarang selalu. Mudah-mudahan ini program-program Basnas tahun ini. Terlaksana, amin, dan juga ya ini bisa membantu tadi, ya, untuk uh, angka kemiskinan, terutama Betul. di Jawa Barat. kan siap, siap. oke, okay. Allah, ya. Terima kasih banyak, Ibu ya, sudah ya. menyaksikan program Inspirasi barengan dengan Basnas Jabar dengan Kang Faisal, selaku wakil pemimpin, ya, uh, Basnas Jawa Barat. Terima kasih banyak, menyaksikan. Mudah-mudahan program Inspirasi ini menjadi inspirasi buat kalian semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.